Gempa bumi bermagnitudo 4,4 melanda Kabupaten Batang. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak dan belum ada data pasti. Salah satu yang rusak adalah Masjid Agung Batang. Gempa yang mengguncang wilayah Batang pada Minggu sore menyebabkan kepanikan warga dan kerusakan di beberapa lokasi. Masjid Agung Darul Mutakin di alun-alun Batang mengalami keretakan pada dinding dan tembok keramiknya. Beberapa rumah di Kecamatan Warung Asem juga dilaporkan rusak. Masjid bisa digunakan insya Allah, ini tinggal nanti dibersihkan, dari nanti tunggu dari apa namanya, untuk cek pihak-pihak tertentu atau pengurus lah ya, untuk ngecek menaranya, Kita belum berani untuk pengecekan secara, atas ya, secara langsungnya program. Belum ada data resmi mengenai jumlah kerusakan dan korban jiwa. BMKG mencatat pusat gempa berada di darat 5 km timur Laut Batang dengan kedalaman 6 km. Gempa ini juga dirasakan di Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya. Ari Himawan, Kompas TV, Batang.